Suasana peringatan HUT Basnas ke-22 tahun 2023 berjalan dengan hikmat dan penuh haru. Selasa, 17 Januari. Pasalnya dalam perayaan HUT Basnas ke-22 tahun 2023 itu, Basnas Provinsi Jambi menggelar tasyakuran dan khataman Al-Qur'an bersama Basnas seluruh Indonesia. Dalam HUT ke-22 tahun, segenap amil dan pimpinan Basnas Provinsi Jambi berharap mampu meningkatkan pelayanan Basnas dan menjadikan Basnas Provinsi Jambi menjadi lembaga yang akuntabel, dapat semakin dipercaya masyarakat, serta banyak menebar kebermanfaatan. Kita alhamdulillah sudah 3 kali khatam Quran, walaupun banyak yang menitip. Yang pasti tentunya harapan saya juga sama dengan harapan Pak Wama Satu dan harapan semua. Semoga ini juga harapan semua adik-adik Amelin dan adik-adik di Basnas Provinsi. Semoga di ulang tahun Basnas yang ke-22 ini akan menjadikan Basnas menjadi lebih baik lagi, menjadi lembaga yang kompeten, menjadi lembaga yang capable, menjadi lembaga yang memiliki akuntabilitas baik, menjadi lembaga yang semakin eksis, menjadi lembaga yang istiqomah untuk menyejahterakan umat. Selain itu, rasa syukur juga terpancar di HUT Basnas Provinsi Jambi ke-22 tahun ini karena capaian pendapatan Basnas Provinsi Jambi naik sebesar 100%. Artinya banyak masyarakat di Provinsi Jambi yang telah percaya kepada Basnas Provinsi Jambi untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Basnas berjaya. Amin. Capaian Basnas Provinsi khususnya Provinsi Jambi tahun lalu kita memperoleh pengumpulan 3,3 miliar dan semua sudah kita distribusikan. Alhamdulillah, dan tahun ini alhamdulillah capaian kita meningkat sampai 100%. Tahun ini pengumpulan murni kita memperoleh 6,6 miliar ditambah lagi dari APBD dan APBN. Jadi total pengumpulan kita tahun ini mencapai 7,3 miliar. Dari Jambi, Lia melaporkan untuk Basnas Corner.